Soalan B. Contoh 27. Soalan D. Kita nak cari Fx equals to X tolak 3 bahagi dengan punca X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okay. Sekarang ni kita nak cari vertical asymptote. Jadi kita kena ingat dia mesti ada dua step yang mesti buat. Yang pertama, ambil dia denominator ni. Ambil dia denominator mesti samakan dengan kosong. Denominator ni samakan dengan kosong. Step yang kedua ni kita nak test. Okay, kita nak test dengan cara kita mesti ambil. Okay, katakan saya samakan ni dapatlah satu nilai, katakan K lah. Maka kita kena test dengan cara kita cari limit pada K ni, tapi kena pilih ambil negative ataupun positive. Pilih satu je. Kemudian kita uji, pastikan mesti dapat positif ataupun negatif infinity. Yang penting mesti dapat infinity. Ha, kalau kita dapat infinity, maka memang salah. X sama dengan K ni adalah vertical asymptote. Kalau kita kira ni dapat nombor, katakan 10. Ha, maka X sama dengan K ni bukan vertical asymptote. Okay? Ha, jadi cara dia mesti dapat infinity. Jadi kita akan mulakan dengan step yang pertama. Step yang pertama, kita ambil dia denominator ni, termasuklah square root X squared minus 6X plus 9 equals to 0. Kemudian square root ni kita boleh hilang. So kita boleh factorize. Ni kalau kita factorize dapat apa? Okay, sekarang jawab. 3. 3. Ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada ya? Tak ada. 3, 3 tolak telak. Okey, betul. Maknanya X yang kedua pun sama juga. 3 juga. So, satu je lah. Jadi, step yang kedua, kita nak uji betul ke ni vertical asymptote. Sebab step yang pertama ni, tak semestinya apa yang kita nampak ni, ini adalah betul vertical asymptote. Ini kemungkinan. Jadi, kalau kita nak sahkan, kita pilihlah satu limit. Pilih kiri ke kanan. Pilih. Mana-mana boleh. Katakan saya pilih kanan lah. Kita pilih kanan. Maka kita akan dapat X minus 3. Ini saya salin je dulu. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Kalau kita gantikan 3 ni, apa jadi? Kalau gantikan 3. Kosong. Kosong per kosong. Ini dapat kosong-kosong? Dapat kosong-kosong. Maka saya kena buat factorize ni. Okay, kita ubah square dulu. So, limit X equals to on the right. Okay, ini sebenarnya saya boleh tukar X tolak 3. Sebenarnya yang di bawah ni saya boleh tukar ni. Ini sebenarnya sama tak dengan X tolak? X tolak 3 kuasa 2, sama tak? Sama ke tak sama? Sama kot. Kan bila kita ni, factorize, dapat ni kan? Betul? Kalau kita factorize. So nanti bila kita buat square root, kita akan dapat apa? Dia akan sama dengan apa? Banyak. Dia akan sama dengan apa? X pada 3 kan? Maka kita akan dapat limit X equals 3 from the right X minus 3 over X minus 3. So kita akan dapat bagi dengan root X kuasa 2 tolak 6X. Okey, akhirnya kita dapat apa?
Okey, maknanya kan? Kita akan dapat satu kan? Betul? Ni kalau kita simplify, kita akan dapat limit x approaches 3 from the right 1. Ini maka jawapannya berapa ni? Ada tempat nilai x yang kita nak ganti ni? Ada ke ganti? Ada. Ada. Ada banyak? Tak ada, tak ada. Ha, so jawapannya apa? Satu. Tapi kan saya dah bagi tahu. Ni kita boleh namakan dia ni sebagai vertical asymptote jika bila kita test mesti dapat infinity. Sekarang ni kita dapat nombor. Maka apa kesimpulan dia? Dia bukan vertical asymptote. Ya betul. Maka kita tak ada no vertical asymptote. Ataupun dengan kata lain, x equals to 3. Bukan nak cakap, bukan ni lah, bukan vertical asymptote. Haa, kan. Maknanya yang ni kita lihat. Maknanya untuk soalan ni, dia tak ada vertical asymptote. Kita tengok, that's most. Kalau kita boleh check lah. Kalau kita masukkan graf, kita boleh check sini, y sama dengan x minus 3. Kemudian divide by ini saja square root. Square root, kita boleh tekan ni square root x squared, x squared minus 6x, minus 6x. Okay, kemudian plus 9. Okay. Nampak kita punya graf? Nampak kita punya graf? Graf kita dia jadi macam ni kan? Maksudnya tadi kita kira tadi 3 kan? 3. Ha, kalau dia berlakunya vertical asymptote, maka dia takkan ada graf kat sini. Sekarang ni ada graf pada x sama dengan 3, ada graf. Okay? Ha, jadi kita nampak rupanya dekat sini memang tak ada vertical asymptote. Yang ada mungkin horizontal, mungkin ada horizontal. Sebab graf kita berhenti di sini. Dia berhenti kat situ je. Ha, kan? Ha, kemungkinan horizontal tu ada. Yang vertikal tak ada. Sebab kita tengok graf kita ni, x sama dengan 3 tu masih ada graf. Okay? Ha, tu contoh lah. Contoh 28, soalan A. Okay, contoh 28, soalan A. Jadi, kita tengok bagaimana cara nak tentukan horizontal asymptote. Okay, untuk horizontal asymptote, kita hanya perlu cari limit x approaches positive infinity. Dan kita perlu cari limit x approaches negative infinity. Kena buat dua-dua ni. Kena buat dua-dua. Dengan syarat mesti dapat nombor. Dengan syarat mesti dapat nombor. Kalau dapat infinity, maka tak boleh. Ni dia katakan horizontal asymptote. Dia mesti dapat nombor. Katakan yang pertama saya kira dapat nombor A. Yang kedua saya dapat nombor B. Maka horizontal asymptote kita boleh buat y sama dengan A. Satu lagi y sama dengan A. Okay. Nah, itu cara kita dapatkan horizontal asymptote dengan cara gunakan limit x approaches infinity dan negative infinity. Kita dapat dulu. Okay. Jadi macam contoh ni, ni step yang pertama. Kita cari negative infinity dulu. Haa, tu pun positif. Kat sini positif. Okay, jadi kita kena ingat balik bagaimana kita nak cari x, limit x approaches infinity. Jadi kita akan tengok degree atas, degree 2 yang paling tinggi. Yang bawah, degree yang paling tinggi, 2-2. Kan? Okay, maka setiap sebutan kena bahagi dengan x kuasa 2. Jadi kita akan ingat balik step ni. Setiap sebutan mesti bahagi dengan x kuasa 2. Setiap sebutan. Mungkin yang ini pun sama. Setiap sebutan. Okay. X kuasa 2. Okay, kemudian kita permudah lagi. Limit x approaches positive infinity 1 over 3
plus 1 over x minus 1 over x squared. Okay. Kemudian kita ingatlah nota kita. Kalau kita jumpa sebarang nombor bahagi dengan kosong. Salah. Tak kosong. Infinity. Maka jawapannya mesti. Terus tujuh. Okay. Jadi bila kita masukkan nilai infinity, maka yang ni akan dapat 1 over infinity. 0. Minus 1 over infinity. Tambah juga. Ini akan dapat 0. Okay. Maka kita akan dapat 1 equals to 1 over 2. Okey. Kemudian, ni baru step yang pertama ni. Yang pertama, kita jangan berhenti di sini sebab kita perlu cari juga. Sebab ini bukan pilihan. Jadi step yang seterusnya kita perlu cari untuk negative infinity. Untuk negative infinity. Okey. Jadi kena teruskan limit x approaches negative infinity. Kena cari juga. Jadi kaedah dia samalah. Bahagi dengan kuasa yang paling tinggi ni kamu teruskan lah ni. Bahagi dengan kuasa yang paling tinggi, nanti hari sekali kamu akan dapat ni. 1 over 3 plus 1 over x minus 1 over x. Maksud dia step yang sebelum ni sama je. Ni. Untuk yang awal ni sama. Ni kamu boleh salin balik. Salin. Letak kat sini. So saya nak ringkaskan. Hari nanti kita akan dapat macam ni. Untuk kes yang di sini, kalau kita ganti dengan 1 per negative infinity, dia sebenarnya jawapan dia sama. Sama je. Sama ada 1 per infinity ataupun 1 per negative infinity. Nilai dia kosong. Yang ni pun sama juga. Nilai dia kosong. Okay. Ha. Nanti kita akan dapat jawapan dia adalah 1 per 3. Okay. Ha, jadi kita tengok yang pertama tadi 1 per 3. Yang kedua pun 1 per 3 juga. Maka horizontal asymptote y sama dengan 1 per 3. Kalau katakan kita kira yang pertama 1 per 3, yang kedua dapat 5 contoh, maka kita akan dapat 2 horizontal asymptote lah. Y sama dengan 1 per 3. Jadi y sama dengan 5. Okay. Ha, untuk kes yang di sini, nilai yang pertama dan kedua tu sama, jadi kita ambil satu jawapan. Okey, boleh faham? Oh. Faham. Okay. Cuma kalau kita nak mudah kan, kita tengok soalan ni. Kalau soalan ni tak ada pun square root, tak ada square root, maka nanti kalau nak jawab dalam soalan exam kan, sebenarnya tak payah kita buat balasingan. Kita akan buat ini nanti dalam exam. Kamu, saya galakkan kamu guna cara ni. Kamu terus cari x approaches plus minus. Kita buat serentak. Tapi dengan syarat function kita ni atas bawah ni jangan ada square root. Untuk jenis yang macam ni je, maka kita boleh gabungkan. Maksudnya kosen ni kamu ulang daripada sini, tapi letak di plus minus. Plus minus, sebab nanti jawapan dia akan sama. Okay, aku akan buat proses. Cuma ubah dia, plus minus. Nanti jawapan dia adalah 1, 2, 3. Okay. Ha, kalau macam ni tadi kan saya buat berasingan. Okay, ha, kalau tak ada square root, kita boleh buat serentak. Ubah je, limit x approaches plus minus infinity. Jadi sama ni, sama. Kemudian equals to limit x approaches plus minus infinity. Dia pun sama. Apa je step ni? Tak apa yang kamu dapat jawapan. Okay. Beza dia, kamu letak dia plus minus. Jadi kita dah jimat masa. Sekalipun kita dah uji, rupanya sama dia. Sebab 5 per infinity sama dengan 5 per negative infinity. Sama, nilai dia kosong. Okay, boleh? Hello? Boleh. Okay, kau jangan tidur eh. Sabar eh. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita nak contoh yang kedua. Contoh yang kedua 28B eh. Soalan 28B. Okey, ini pun sama, kita nak dapatkan vertical horizontal asymptote. So ingat balik, horizontal asymptote mesti buat dua cara. Yang pertama limit
charge of the charge positive infinity. Okay, yang kedua kita kena buat, tak ada pilihan, mesti buat ni. Limit charge of the charge negative infinity. Okay, kita punya target mesti dapat nombor. Mesti dapat nombor. Kalau dapat nilai infinity, maka tak ada jawapan untuk horizontal asymptote. Okay. Kemudian kita tengok soalan ni. Boleh tak kita buat terus plus minus serentak? Boleh tak? Hello? Tak boleh ke? Tak boleh sebab kita ada square root. Okay. Okay, jadi kalau jumpa soalan ni, kamu dah tak ada pilihan. Mesti buat bermula dengan sama ada nak pilih positif dulu atau mana. Saya pilih positif. Okay, x plus 2 over. Kalau dah nampak macam ni kan? Jadinya kamu faktorize, faktorize x squared 1 minus 9 over x squared. Okay, kalau nampak square root, step yang sama elunya kamu buat macam ni. Dia ibarat dia macam ni lah. Kita ada square root of 18. Ini sebenarnya kalau ikut kan mana boleh kita buat square root ni. Tapi kalau saya ubah, dia sebenarnya dia ada 9 darab 2. Sama lah kan? Cuma kalau saya buat yang kedua ni, maksudnya salah satu ni saya boleh buat square root. Maksudnya saya, kalau saya buat square root of 9, boleh? Kita akan dapat 3. Tapi yang dua ni tak boleh lah, square root. Itu yang saya akan buat square root of 2. Dia ibarat macam ni lah. Saya buat faktoran ni sebab nanti saya nak buat ni. Supaya salah satu ni saya boleh buat square root. Sama macam ni lah. Kalau kekal kaya asal, mana kita boleh buat square root ni? Tak boleh. Jadi kalau saya pecah, sebahagian ni kita boleh buat square. Itu dia yang pertama kita factorize. Okey, kemudian kita ingat juga square root of x square ni, dia ada dua. Dia ada dua jawapan. Sama ada pilih positif ataupun negatif. Bergantung kepada limit. Dia bincang apa? Kalau bincang positif, ambil atas. Kalau bincang negatif, ambil bawah. Okey? Jadi untuk kes yang ni kita nak bincang apa? Nak ambil apa? Positif X ke nak ambil negatif X? Positif X. Positif X. Jadi kita dah buat pilihan. Maka kita teruskan limit X aku plus infinity. X plus 2 over. Saya ambil nilai positif. Ini saya tekan kan ya. Saya ambil nilai positif sebab limit dia adalah positif. Positif infinity. Okay. Kemudian kita salinnya ni. For x positive. Okey, bila dah sampai sini, kita guna peraturan biasa lah. Kita akan pilih degree atas paling tinggi 1. Degree bawah paling tinggi pun 1 juga. Yang per x positive 2 ni, ni tak boleh dikira degree paling tinggi sebab dia x positive 2. Okay, mantap. Setiap sebutan bahagilah dengan x kuasa 1. Jadi kita akan ubah limit x atau just positive infinity. Semua sebutan divide by x. Okay, yang ini kita tuliskan. Okay, untuk yang di bawah ni, kita hanya ambil divide by x ni untuk di luar je. Yang dalam ni tak payah sebab kita dah wakilkan dengan di luar. So yang dalam ni, kita tekalkan. Okay, kemudian kita permudahkan lagi. Rupanya kita akan dapat x plus 2 positif. Jadi 1 plus 2 over x divided by 1. Maksudnya by square root of 1 minus 9x squared. Okay. Kemudian bila kita jumlahkan, gantikan dengan infinity. Maksudnya dapatlah yang ni kalau ganti dengan infinity kosong. Ini kalau ganti dengan infinity pun kosong juga. Maksudnya kita akan dapat jawapan 1 per 1. 1 per 1. 1 lah kan? Okay. Nah, jadi kalau kita gunakan kaedah yang pertama, maka kita dapatlah 1 horizontal asymptote. Horizontal asymptote yang pertama, y sama dengan 1. Okay, tapi kita jangan berhenti kat sini.
Sebab horizontal asymptot ni dia perlu buat dulu. Tak ada pilihan, mesti buat dulu. Okey, boleh yang ni setakat ni? Ada perasaan? Boleh saya. Okey, saya teruskan untuk yang sebelah kanan lah. Saya nak buat limit H approaches negative infinity. Boleh saya faham? Okey, saya faham? Boleh. Okey, kita teruskan untuk step yang kedua pula. Saya perlu kira limit H approaches negative infinity. Okey, saya salin balik. Okey, yang ni kamu ingat balik. Contohnya kena factorize supaya saya boleh buat span. Okey, jadi ingat balik. Tadi kita punya nota square root of x squared, dia ada dua jawapan. X ataupun negative. Sekarang kita bincang di bawah. Okey, jadi kalau positive infinity kami atas. Kalau negative ni ke bawah. Maksudnya untuk yang ni, saya boleh buat square root. Tetapi jangan ambil positive dia. So saya salin limit x approaches negative infinity x plus 2 over saya ambil negative x. Ada dua petangan ni. Negative x sebab ni negative x, negative infinity. Maka yang ni total 1 minus 9 over x square. Okay. Kemudian, step yang biasa kita kena tengok degree yang paling tinggi. Degree yang paling tinggi, kalau kita tengok atas, x. Kalau kita tengok bawah pun, x juga. Maksudnya kita akan pilih x. Jadi semua sebutan kena bahagi dengan x. Ini akan bahagi dengan x. Yang ni pun sama. Okay, kemudian dibuat by negative x bahagi dengan x. Di luar saja, square root ni tak payah. Yes. Kemudian kita simpan lagi limit x approaches negative infinity 1 plus 2 over x dibuat by negative 1. Tapi negative 1 tak ada tulis. 1 minus 9 over x square. Bila dah siap, kita akan gantikan dengan nilai negative infinity. Ni kalau ganti negative infinity, sama je ni. Nampak kosong. Ini pun sama juga ni. Kalau ganti dengan negative infinity, dapat kosong juga. Jadi jawapan dia untuk yang ni, kita akan dapat sama dengan 1 bagi negative 1. Takutlah. Jadi kita nampak horizontal asymptote, kalau kita tengok yang pertama tadi, y sama dengan 1. Yang pertama kita buat tadi, positive infinity. Bila kita buat yang kedua, ada satu lagi jawapan. Nah, maknanya untuk soalan ni, kita ada dua vertical asymptote. Okay, boleh? Vertical ke horizontal? Oh, salah lah pula. Horizontal simple. Horizontal simple. Okey, tadi kita cari apa tadi? Tak cari apa? Tadi kita cari horizontal kan? Okey, horizontal tadi berapa nilai dia? Satu negatif satu. Satu ni. Satu dengan? Negatif satu. Negatif satu. Satu dengan negatif satu. Betul? Okey, kalau tengok sini satu, namanya dia lah horizontal center. Yes, horizontal center, nampak? Yes, x tambah 2. Kemudian satu lagi sepatutnya ni negatif satu ini. Betul? Ini salah yang sama, kita cari horizontal center, maka mesti buat 2. Yang pertama, limit x approaches positive infinity, satu. Satu lagi kita mesti buat limit x approaches negative infinity. Betul. Jadi sekarang ni kita akan kira tu limit. So dia x kuasa 4.
S 04 dalam 4. Oh, 04 ke? Mm-hmm. Oh, 04 dah keluar. Okay, 04. So, kita teruskan. Limit X approaches positive infinity. Positive infinity. So, kita akan ambil 3X squared plus 2 over. Okay, ini cellulnya. Kamu kena ambil X kuasa 4 factorize. X kuasa 4. 1 minus 4x to the power of 4. Okay. Kemudian untuk kes yang di sini, kita kena tengok square root of x to the power of 4 ni, dia ada dua jawapan. X kuasa 2 ataupun negative x kuasa 2. Dia dua jawapan. Yang pertama ini kalau kita bincang positive infinity. Yang kedua ni kalau kita bincang negative infinity. Okey. Okay. Jadi kita teruskan dulu. Limit x approaches positive infinity. Okey, 3x squared plus 2 ni tak berubah. Kita nak ubah yang ni. Ni. Saya nak ubah ni. Ni saya boleh buat square root. Okay. Okay. Jadi kita akan dapat pilih positif sebab ni kita pilih positif sebab kita bincang x approaches positive infinity. Jadi kita 1 minus 4 over x to the power 4. Ini x kuasa 2. Okey, kemudian kita tengok yang ini degree paling tinggi kuasa 2. Yang di bawah ni degree paling tinggi pun kuasa 2 juga. Maknanya setiap sebutan tu kita akan bagi dengan x kuasa 2. Okey. Jadi kita ambil ini x approaches positive infinity. Okey. Ini saya buat terus. Saya bagi dengan x kuasa 2, dapatlah 3. Jadi kalau saya bagi dengan x kuasa 2, kena pilihlah x kuasa 2. Okey, untuk yang di bawah, kita akan buat x kuasa 2 per x kuasa 2. Satu dah. Maka tinggallah 1 minus 4 over x to the power 4. Okey. Jadi bila kita masukkan nilai infinity, maka ianya akan jadi kosong. Ini pun akan jadi kosong. Maka jawapan hari ini kita akan dapat 3 per peru akuman. Ini jawapan ke 3. Okay. Maknanya pengiraan yang pertama tu horizontal asymptot y sama dengan 3. Untuk jawapan yang pertama. Okey, boleh? Boleh. Okay. Kemudian maknanya yang pertama dah settle ni. Kita pergi soalan, pergi kaedah yang kedua pula. Kita mesti cari negative infinity. Okay. Kalau negative infinity, sebenarnya step ni sama je. Step ni sama. Kamu kena ubah negative x kuasa 2. Itu je kamu ubah. Okay, kita akan buat yang pertama. Saya dah melihat ni fx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2 divided square root of x to the power 4 minus 4. Okay. Sekarang ni kita nak kira limit x approaches negative infinity. So 3x squared plus 2 ni step yang pertama mesti factorize sebab kita nak step x persentan. Kemudian kita akan buat pilihan. Ini kamu kena buat pilihan. Untuk dekat sini terpaksa ambil negative x kuasa 2. So kita akan buat limit x approaches negative infinity. Yang ini kekal. Kemudian kita ambil negative x kuasa 2.
negative x cos root. Square root of 1 minus 4 over x to the power of 4. Okay, sama juga kita nampak degree paling tinggi 2. Yang di bawah pun 2 juga. So, ini lah. Mesti bagi setiap sebutan dengan x kuasa 2. Jadi kita akan dapat di ini x approaches negative infinity. Semua bagi dengan x kuasa 2. Bagilah dengan x kuasa 2. Tambah 2 per x kuasa 2. Setiap sebutan ni. Untuk yang di bawah, kita akan bagi 2 tetapi tak termasuk square root. Sebab kita dah wakilkan dengan di luar. So, di luar ni settle, so, ayam masuk ke dalam. Okay, jadi kalau kita permudahkan ni, limit x approaches negative infinity 3 plus 2 over x squared divided by negative 1. Oh, ya, yeah, negative 1. Negative dia. X to power of 4. Okay, jadi step yang terakhir, gantikan nilai negative infinity. So, negative infinity kuasa 2. Dia tak kisah ni apa benda ni. Yang penting ni infinity, maka jawapan ni mesti kosong. Yang ni pun mesti kosong. So, jadi kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 3 per negative 1. So, kita akan dapat jawapan dia negative 3. Maka tak dapat cukup lah. Jawapan dia adalah negative 3. Jawapan ini adalah negative 3. Okay. Jadi, horizontal asymptote, kalau kita kira tadi yang awal tadi, limit x approaches positive infinity, maka jawapan yang pertama y sama dengan 3. Jawapan yang kedua, y sama dengan negative 3. Jadi, bila kita nak tulis jawapan, pastikan horizontal asymptote tulis y sama dengan berapa. Jangan tukar pula x sama dengan 3, x sama dengan 3. Kita mesti tulis y sama dengan 3 dan satu lagi y sama dengan negative 3. Okey, contoh 29. Okey, kita dia beri fx. Fx sama dengan 2x minus 3 over x minus 1 x plus 2. Okey, kita tengok ini bentuk-bentuk soalan dan bentuk soalan agent. Okey, soalan yang pertama kita cari domain. Nanti kena ingat baliklah masa kita belajar function. Domain. Domain ni sebenarnya kalau macam ni kan. Domain ni dia bergantung kepada nilai yang di bawah. Maksudnya kita akan ambil semua nilai kecuali ni. Maksudnya kalau kita ambil domain lah. Okay. Yang ni, kalau saya samakan dengan kosong, berapa nilai X? Apa nilai X? Satu. Satu lah maksudnya. Sebab kita jangan langgar. Oh sorry. Jangan langgar satu lah. Jangan langgar satu. Sebab kalau satu, mana ada jawapan per kosong. Okay, sama juga kalau kita refer pada sini. Ini kalau sama dengan kosong, X berapa? X sama dengan? Negatif tiga. Negatif tiga. Sama juga. Sebenarnya tak boleh ada nilai negatif tiga. Kita punya graf. Kalau ada juga, maka dah dapat per kosong. Per kosong mana ada graf? Mana ada jawapan kan? Jadi kita boleh buat berdasarkan ni lah. Semua nilai kecuali negatif 3 dan 1. Jadi kalau nak ada jawapan, all real number except negatif 3 dan 1. Semua nombor kecuali negatif 3 dan 1. Jadi kalau kita diberi function dalam bentuk fraction, maka nak cari domain mudah je. Kita akan ambil semua all real number except kalau sebab slash macam ni, back slash n. Maksudnya semua nombor kecuali negatif 3 tak boleh, 1 tak boleh. Mari datang nombor ni, kita rujuk kepada bawah ni. Sama dengan kosong, sama dengan kosong. Okay? Itu untuk soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, kita nak cari x intercept. X intercept. Intercept.
Okey, dia ni kalau x intercept, maksudnya graf kita langgar pada paksi pada paksi x. Ni. Ha, maksudnya pada ketika ni apa yang kosong? Kalau graf langgar pada paksi x. Y kosong ke x kosong? X. Ha, apa yang tu? Ketika di sini x kosong. Boleh ke sini x kosong? Ini tak y. Ah, insaf dah. Bila soalan kata find x intercept, maksudnya x tu ada nilai. Yang kosong tu adalah y. Yang kosong tu adalah y. Ataupun dekat sini lebih tepat kita guna fx lah. Fx. Fx kosong. Jadi jangan tersilap. So fx, fx yang kosong. X tu ada nilai. Maksudnya dekat sini kamu kena kira bila y kosong. Bila y kosong, ambillah 2x tolak 3 per x tolak 1 x tambah 3 sama dengan kosong. Darab silang, maka dapatlah x itu adalah 3 per 2. Hanya graf kita nanti, dia akan langgar pada 3 per 2. Graf kita. Yang pertama. Yang kedua. Soalan yang kedua, kita nak y intercept. Y intercept. Yang ni pula apa yang kosong? Kalau y intercept? X. Ya betul. Kalau langgar sini, ha, ni barulah x kosong. Okey, yang tadi y yang kosong. Kau ingat? Maksudnya y saja yang ada nilai. Maka kamu akan buat x tu kosong. Bila x kosong, maka gantikanlah. Gantilah kosong, dapatlah negatif 3 per ganti kosong, negatif 1 darab 3. Negatif 1 darab 3, negatif 3 juga. Maka ketika x sama dengan kosong, y akan langgar pada nilai 1. Boleh? Boleh, saya. Okay. Ini contoh-contoh soalan, bentuk soalan lah. Kadang digabungkan dengan topik-topik yang sebelum ni. Ditanya bab domain, ditanya bab function kan, ditanya x intercept, y intercept. Pertama ingat dia. Sebenarnya soalan pertama dia nak cari yang sini. Okay. Find the vertical asymptote. Berapa? So ingat lagi. Vertical asymptote, cari dia step yang pertama. Kita ambil denominator. Ambil denominator, samakan dengan kosong. Katakan dapat A. Step yang kedua, kita usahakan dengan cara pilih satu limit kiri atau kanan. Pastikan mesti dapat infinity atau negative infinity. Okay. Okay, jadi sekarang ni kita punya function. Okay, saya buat terus. Saya teruskan step yang pertama. Kita ambil jadi denominator. Sekarang ini denominator kita adalah x minus 1 x plus b. Sama dengan kosong. Maka kemungkinan kita, kita punya graf ada vertical asymptote pada 1 dan negatif 3. Ini kemungkinan ni. Jadi kita akan sahkan dengan cara step yang kedua. Kita mulakan daripada titik yang pertama. Okay, titik yang pertama. Nah, pilihlah kamu nak buat kiri ke kanan. Pilih satu saja. Katakan saya buat kanan lah. Okay, katakan saya buat kanan. Function kita tadi adalah 2x tolak 3 bagi dengan x tolak 1 x tambah 3. Okay, kalau kita ganti nilai 1, ini macam 2 tolak 3. 2 tolak 3 nilai 1 kan? Per kosong lah. Jadi setiap per kosong memanglah jawapan dia infinity, tetapi masalahnya positif ke negatif. Kalau setakat sampai di sini, kita takkan tahu jawapan dia sama ada positif infinity ataupun negatif. Kita kena pastikan kosong ni negatif ke positif. Dengan cara pilihlah satu nilai, pilih satu nilai yang ke kanan sikit daripada satu. Mungkin saya akan ambil nilai 1.1.
Jadi kamu gantilah dengan saya ambil nilai 1.1. Kamu ganti kat sini. Kalau 1.1, keseluruhan di bawah ni positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Okay. Jadi sekarang ni, bila dia dapat ni, baru kita tahu jawapan dia negatif infinity ke positif infinity. So jawapannya apa ni? Negatif ke positif? Negatif infinity. Ya, betul. Dia bukan refer pada denominator. Kalau refer pada denominator, maksudnya positif infinity. Jadi ingat, dia gabungan atas dan bawah. Okey, ini selesai. Maka kita dapat tahu yang ini betul ada vertical center. Kita cek pula untuk satu lagi nilai negatif 3. Okey, yang ni pilihlah, kata kamu nak buat kanan juga. Pilihlah kanan. Kata saya tukar lah, saya nak pilih kiri pula. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Okey, ini kalau kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3, negatif 3, negatif 6, negatif 9. Yang di bawah ni mesti kosong. Sama juga, kalau setakat macam ni, per kosong saja, kita takkan tahu jawapan dia positif infinity ke negatif infinity. Undefined memang tak boleh. Sebab bimbing ni, dia tak ada jawapan undefined. Bimbing. Dia mesti sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Okay, cara kita nak tentukan, kita ambil, katakan saya lakukan ni. Ini negatif 3. Kita nak ambil nilai kiri. Mungkin kita boleh ambil nilai negatif 3.1. Ambillah negatif 3.1. Yang ke kiri sikit. Ke kiri sikit. So kita gantilah ni. Ini kalau ganti ni. Ini negatif. Kan? Ini negatif. Betul. Negatif dia ni pun negatif. Negatif dengan negatif apa dia mana? Pasti. Kita mencari lagi. So jawapan akhir dia kosong positif, betul tak? Jawapan akhir dia. Negatif 3.1 tolak 1. Betul? Positif. Kan? Apa ni negatif? Ini negatif. Nanti lah nanti positif. Maka jawapan akhir dia adalah negatif infinity. Kita bukan kisahkan negatif ni. Yang penting dapat tak? Negatif. Nah, kalau dapat, maka vertical symptom ni ada dua jawapan. Satu kan? Negatif infinity. Boleh faham? Ini saya boleh faham. Ya, okey. Ini cara untuk dapatkan sambung sekali. Soalan yang terakhir tu, kadang-kadang soalan yang ini dia akan membantu kita sebenarnya. Kita tengok soalan dia. Find limit x approaches positive infinity. Dia suruh buat. Sebenarnya, kita tengok soalan akhir tu. Hence, state the horizontal asymptote. Nampak? Tujuan utama dia adalah untuk mencari horizontal asymptote. Okey, ini saya buat ni x kuasa 2 per ini saya kembang dari bawah ni x kuasa 2 tambah 3 tolak 1 so tambah 2x tolak 3. Okey, ini kita tengok kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Jadi kita akan buat ini x approaches positive infinity 2x over x squared minus 3 over x squared. Semua sebutan ni bagi dengan kuasa 2. Ini sama. Okay, disebabkan soalan ni, disebabkan soalan ni tak ada pun square root, jadi saya boleh buat plus minus tu serentak. Okay. Kalau ini x plus positive infinity. Ini kenapa 2 over x minus 3 over x squared divided by 1. 1 plus 2 over x minus 3 over x squared. Okay. Maka nanti bila kita masukkan nilai infinity, semua ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Okay. Maka kita akan dapat nilai sama dengan 0 per 1. 0 per 1 berapa?
kosong per satu. Kosong. Kosong. Ini sebenarnya untuk soalan yang kedua pun sama juga kan, soalan yang kedua. And limit x approaches negative, positive infinity ya. Sama punya negative. Sebenarnya kita buka aja plus minus, sama je. Plus minus, plus minus. Okay. Mana jawapan yang sama? Sebab dia tak ada square root. Kalau tak ada square root, kita boleh buat serta. Okay. Maka soalan yang pertama kosong, soalan yang kedua pun kosong juga. Okay. Daripada situ, hence, state. Ha, bila state dia horizontal, maknanya tak payah kira ni lah. Beritahu je, y sama dengan kosong. Dah, tu je.